Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Yang di'rab dengan huruf juga empat macam. Pertama at-tasniyah itu. Pertama adalah tasniyah. At-tasniyah itu. Ini untuk menguatkan pemahaman kita terhadap bab ma'rifat alamatil i'rab pada itu. Itu biasa sistem ulama ya menjelaskan. Pertama dijelaskan dulu secara tafsil atau mufassal, secara terperinci, setelah itu dijelaskan secara mujmal, yaitu secara global ya. Yang di'rab dengan huruf di sini ada empat juga. Pertama atas niatu. Tasniyah. Apa di tasniyah kemarin? Madalla alasnaini bi alifin wa nunin fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Madalla alasnain, apa yang menunjukkan arti dua, bi alifin wa nunin, dengan pakai alif dan nun, wa ya'in wa nunin dan ya dan nun, fi halatayin nasbi wal jarri, dalam keadaan nasab dan jar. Tasniah ini bagaimana? Turfa'u bil wawi, dirofakkan pakai waw. Turfa'u bil wawi, rofa pakai waw. Bi alifin wa nunin fi halatir rafi, dengan gunakan alif dan nun di saat rafa. Misalnya ja'al, bil alif wa nun ya. Turfa'u bil alifi, dirofakan pakai alif. Pemikirannya ke jamak muzakkar salim. Turfa'u bil alif, dirofakan pakai alif. Misalnya ja'a zaidani. Ja'a fi'il, zaidani fa'il. Setiap fa'il rofa, zaidani sedang rofa. Tanda rofanya adalah alif. Kenapa tanda rofanya alif? Isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Madalla alasnaini bi alifin wa nunin fi halatir rafi wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Ya, turfa'u bil alif, dirafakan pakai alif. Wa tunsabu, dan dinasabkan. Wa tujarru, dan di jarkan. Aituhfadu, boleh? Tunsabu wa tuhfadu. Tuhfadu bilya, ya. Dinasabkan dan dikhafatkan pakai ya. Misalnya marar ra'aitu zaidain, ra'aitu zaidain, atau marartu kalau jar bi zaidain. Ya, begitu. Isim tasnya itu turfa'u bil alif, dirofakan pakai alif, contohnya ja'a zaidani. Tunsabu, dinasofkan bil ya, dengan pakai ya, contohnya ra'aitu. Ro'a fi'il, tu fa'il. Fi'il fa'il cari maf'ul. Zaidaini menjadi maf'ul. Setiap maf'ul nasab. Tanda nasabnya adalah ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Sintasnia. Apa itu sintasnia? Madalla alasnaini bi alifin wa nunin fi halatir raf'i wa ya'in wa nun fi halatayin nasbi wal jarri. Wa tukhfadu bil ya, dikhafatkan juga pakai ya. Contohnya marartu bi zaidaini, sama ya.
Ya, bentuk di waktu nasab dengan khafat itu sama isim tasniyah. Kemudian yang kedua adalah setelah isim tasniyah wa jam'ul muzakkaris salim. Jamak muzakkaris salim. Ya. Apa itu jamak muzakkaris salim? Ma jumi'a bi wawin wa nunin fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Ma jumi'a bi wawin wa nun. Apa yang dijamakan pakai waw dan nun fi halatir raf'i di saat rafa wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Dan ya dan nun di saat nasab dan jar. Contohnya ja'al muslimun. Ja'a fi'il. Setiap fi'il jadi fa'il. Al muslimun jadi fa'il. Setiap fa'il rafa. Tanda rafanya waw. Kenapa tanda rafanya waw? Jam'ul muzakkaris salim. Apa itu jam'ul muzakkaris salim? Ma jumi'a bi wawin wa nunin fi halatir rafi wa ya'in wa nunin fi halatayin nasbi wal jarri. Nasab dan jar pakai ya ra'aitul muslimin. Ya. Ra'aitul muslimin. Ro'a fi'il tu fa'il. Fi'il fa'il jari maf'ul. Al-muslimin jadi maf'ul. Setiap maf'ul nasab. Tanda nasabnya ya. Kenapa tanda nasabnya ya? Jamak muzakkaris salim. Apa itu jamak muzakkaris salim? Ma jumi'a biwawi wa nuni fi halatin rom'i wa ya'in wa nuni fi halatayin nasmi. Kalau ujian nanti harus cepat nanti. Maju jalan sering. Maju 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 piala turup yo. Eh ini mana piala ini sering. Eh dah habis kan waktu. Cepat cepat. Apa di sebelahnya? Maju. Eh ma. Dan orang lain balikin ma. Ini piala turup yo. Eh mana piala ini sudah lagi jari. Gitu. Cepat cepat itu kalau ujian itu. Kemudian contoh yang jar. Ada khafat. Marartu bil muslimin sama hey muslimin ya yeah. Bil muslimin marratu bil muslimin bi huruf jar al muslimin majrur dijarkan dengan ba alamatu jarmi tanda jarnya al ya li annahu jam'ul muzakkaris salim. Ma huwa jam'ul muzakkaris salim? Ma jumi'a bi wawin wa nunin fi alatir rafi wa ya'in wa nunin fi alatayn nasbi wal jarri. Gitu. Ya, cepat-cepat itu. Yang ketiga yang di'rab dengan huruf adalah wal asma'ul khamsa. Al asma'ul khamsa itu isim yang banyaknya 5. Asma'ul khamsa itu abuka, akhuka, hamuka, fuka zumali. Itu yang ketiga. Al asma al khamsah. Isim yang banyaknya dari 5 yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka zumali. Ya, isim 5 itu yurfa'u ay turfa'u bil wawi. Diropakkan pakai wow, ja'a akhuka, ja'a abuka, ja'a fi'il, akhuka fa'il. Setiap fa'il rofa, akhuka rofa, tanda rofanya wow. Kenapa tanda rofanya wow? Isim lima. Mana itu isim lima? Abuka, akhuka, 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 abuka, akhuka, 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 zumalin. Akhuka rofa, tanda rofanya wa wow. Kemudian nasab pakai alif.
Ra'aitu fi'il fa'il akhaka. Ra'a fi'il tu fa'il, fi'il fa'il jadi maf'ul, akhok jadi maf'ul. Setiap maf'ul nasab, tanda nasabnya alif. Kenapa tanda nasabnya alif? Al asma al khamsah. Mana itu isma asma al khamsah? Abuka akhuka umuka akhuka sulman. Terus tuhpadu ayuhpadu bil ya, dikhofatkan pakai ya. Marartu bi akhika. Bi huruf jar, akhi majrur bil ba, alamatu jarhi tanda jarnya al ya, li'annahu asmaul khamsa. Ma asmaul khamsa? Abuka khuka 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 zu zumalin. Udah itu tinggal satu yang tandanya dengan i'rabnya dengan pakai huruf, yaitu yang keempat wal asma ay wal af'alul kham khamsa. Al af'al fi'il fi'il al khamsah yang banyaknya lima, wahya yaitu yaf'alani taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Pokoknya fi'il mudhari yang pakai ya dengan ta ditambah dengan alif nun, alif nun, waw nun, terus ya mu'annasatil mukhatabah. Itu namanya af'alul khamsah. Af'alul khamsah bagaimana dia? Af'alul khamsah yaitu yurfa'u ay turfa'u bin nun, dirofakkan dengan tetapnya nun. Rofak pakai tetapnya nun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna rofak, dan rofaknya nun. Wa yuqimuna rofak, tanda rofaknya nun. Wa mimma razaqnahum yunfiquna rofak, tanda rofaknya nun juga. Ya. Fa amma tasniyatu, ada pun tasniyah, ini sudah ada dibahas ya. Fatur fa'u bil alif dirofakkan pakai alif, wa tunsabu wa tuqadu bil ya, dinasabkan dan khofatkan pakai ya. Wa amma jamul muzakkar salim, adapun jamak muzakkar salim, fa yurfa'u bil wawi dirafakan pakai waw, wa tunsabu bil alif dinasabkan pakai alif, wa tuqadu bil ya dikhofatkan pakai ya. Udah jadi. Wa ammal af'alul khamsatu, adapun af'alul khamsah, fa turfa'u bin nun, nah dirafakan dengan pakai nun. Terus wa tunsabu wa tujzamu bi hazfiha bi hazfi nun, dan dinasabkan dan dijazamkan pakai buang buang nun. Yaf'aluna, ini rofa' ada itu. Kenapa rofa' tidak ada yang menasabkan dan menjazamkan? Akhirnya jadi rofa'. Tanda rofa'nya adalah nun. Masukkan lan. Taf'alu. Lan fungsinya adalah menasab, menasabkan. Taf'alu sekarang nasab. Tanda nasabnya buang nun, hazfun nun. Atau masukkan lam, sama lam taf alu jazam, tanda nasab, tanda jazamnya buang nun juga. Itulah yang dalam Al-Qur'an ya, saya contohkan kemarin. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narar lati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Fa'idlam
Taf'alu, alam, amil jazam. Taf'alu, jazam. Tanda jazamnya buang huruf walan. Taf'alu, lan, huruf nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Taf'alu berarti nasab. Tanda nasabnya buang huruf huruf nun. Selesai bab ma'rifatil mudhaf dengan kesimpulan secara garis besarnya.